Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmadahu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ah wa min sayyi'ati amalina. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, doa itu dihentikan di antara langit dan bumi, tidak akan naik sebelum dibacakan solawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa itu dihentikan antara langit dan bumi, tidak akan naik sebelum dibacakan salawat untukku. Bacalah salawat untukku di awal doa, di tengah-tengah doa, dan di akhir doa. Jadi saudara muslim wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat salawat itu sangat penting. Doa tidak akan terkabul jika tidak membacakan salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.